Hi, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afila Mazlan and student ID saya CRM 21070081. Okay, untuk hari ini saya nak ceritakan macam mana korang nak tahu kawan-kawan korang tu ambil kesempatan ke tidak atas diri korang. Okay, contoh situasi yang pertama. A, dia ada kereta and then B, berkawan dengan A hanya kerana A ni ada kereta sahaja. A ni mestilah tak tahu kenapa B ni berkawan dengan A sebab A mestilah tak tahu kenapa B ni nak berkawan dengan dia. Tapi orang lain yang di sekeliling A dengan B mestilah observe dan tahu B ni berkawan dengan A ni sebab hanya A ni ada kereta sahaja. Okey, korang sebagai kawan mestilah kalau untuk join kawan korang yang ada kereta tu mestilah minta permission dulu kan. Tapi minta permission tu mestilah kena hulur duit. Mestilah ada conversation dalam diri. Contoh kalau kawan-kawan tu yang si A ni nak pergi Genting ke, nak pergi makan dekat luar ke, korang mestilah macam tanya dulu, boleh tak kalau aku nak join kau pergi mana-mana pergi makan? Boleh tak kalau aku nak ajak kau? Boleh tak kalau aku nak ajak kau jalan-jalan tapi aku hulur duit? Hulur duit minyak. Mestilah macam tu. Ni tak ada certain orang. Dia macam certain orang contoh A ni macam ajak-ajak aje. Macam jom lagi makan. Tapi orang certain orang dia akan jawab macam jom. Tapi tak kepelik. Mestilah kawan-kawan korang sekeliling tu akan tanya dulu macam boleh ke aku nak join kau? Boleh ke? Kita pergi makan. Takkanlah tiba-tiba A tu ajak, korang terus macam jom. Mana boleh macam tu kan? Itu poin yang pertama. Yang kedua, kerja berkumpulan, kerja grupmate, kerja assignment. Mestilah korang semua nak makan yang sama banyak kan? Mestilah masing-masing perlu memberi hasil kerja yang mantap, yang baik untuk mendapatkan markah yang tinggi. Tapi ini grup kerja kumpulan hanya seorang je yang carry group tu. Mana boleh macam tu? Kan? Hanya seorang je yang carry group tu. Macam kenapa aku yang kena carry group ni sedangkan ni group apa ni? Kenapa aku nak kena carry group ni sedangkan ni kerja kumpulan, bukannya kerja aku seorang kan? So macam korang pun tahu kan apa ni terms free rider dalam dalam kereta. Korang pun mesti pernah dengar kan terms free rider dalam kerja kumpulan kan. Tak kisah kat mana, universiti, kolej. Untuk poin ketiga ni macam contoh kalau kerja kumpulan, kerjalah. Kalau kawan-kawan classmate korang tu ajak pergi jalan-jalan, pergi makan ke, pergi lepak, pergi kedai lepak mamak ke, itu barulah macam okay, nak time ni kita nak lepak-lepak, time ni kita nak santai-santai. Yang tu ikut korang lah nak borak apa kan. Tapi kalau kerja, part kerja, teruskanlah part kerja tu, bagilah kerja sama. Janganlah korang macam sambil lewa macam tak apa nantilah duit apa ni, deadline pun lambat lagi nak kena submit. Tunggu lah sehari sebelum baru kau hantarlah kat dia ni. Sebab yelah, mana boleh macam tu. Kita ni bukannya hidup atas dunia ni, yelah seorang-seorang, tapi kita disekelilingi oleh orang ramai, disekelilingi oleh manusia. Kita kena hidup macam kahwin pun tak ada kena mengenai saya dengan kahwin. Aku macam nak cakap masa kahwin tu dah lain. Aku dah no member. Aku macam nak cakap macam angau, member dengan angau. Oh yelah. Kita ni macam dalam hidup ni, kalau kita seorang-seorang pun dia memang hidup seorang-seorang, tapi kita kena ada kawan juga. Kadang-kadang kawan-kawan ni lah yang beri kesedaran kepada diri kita. Sebab itulah perlunya kawan-kawan, perlunya orang sekeliling diri kita untuk memberi nasihat. Bukannya macam kita tahu benda tu buruk, tapi macam kalau kita tahu baik buruk, tapi kita mestilah minta pendapat orang lain daripada kalau kita sendiri macam
betul ke aku ni buat? Betul ke aku buat macam ni? So kita tak boleh lah macam tu. So conclusion dia just korang tolonglah letak kebahagiaan. Kalau kerja, kalau tak kerja, kalau kawanlah. Ada yang dapat, kenalah, kita kenalah jadi profesional. Janganlah ada masa tu macam alah ni kawan aku, nanti je lah aku bagi kerja aku kat dia, kerja ngumpulan kan. So kalau aku bagi dia, mesti dia betulkan juga kerja aku. Sebab makan nak sama, mana boleh macam tu. Kadang-kadang korang nampak je dia macam okay je, carry good korang kan. Tapi like common sense lah, common sense paling penting dalam hidup. Itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.